Santa Catarina dari Siena Perawan. Pada abad ke-14, kota Siena menjadi ibu kota seluruh republik yang makmur dan merdeka. Di kota inilah Catarina lahir pada tahun 1347. Keluarganya tergolong besar, tetapi sederhana. Demi keutuhan gereja, Allah memilih dia menjadi pembimbing dan pelindung gereja dalam suatu kurun waktu yang suram. Catarina tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ia sangat sedikit menguasai keterampilan membaca. Hal ini sedikit menolong dia untuk mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib yang memberi tanda surgawi bahwa ia akan dipilih Allah untuk suatu tugas khusus dalam gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominicus sedang memberkatinya. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia suka memencilkan diri untuk berdoa. Ibunya tidak suka melihat kelakuannya. Oleh karena itu, ia dipekerjakan di dapur dari pagi hingga malam. Ia tidak memberontak terhadap perlakuan ibunya. Sebaliknya, ia dengan taat dan rajin melakukan apa yang disuruh ibunya. Kesabaran dalam menaati suruhan sang ibu akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpa sambil terus berdoa kepada Tuhan. Sesudah mengalami banyak kesulitan, orang tuanya mengizinkan dia untuk masuk Ordo ketiga Santo Dominicus. Di dalam biara, di samping menjalankan karya amal dan kerasulan, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi. Lama-kelamaan ia menjadi pusat perhatian semua anggota biara. Kerohanian dan kepribadiannya yang menarik membuat dia mendapat jabatan pemimpin di biara itu. Situasi gereja pada masa itu kacau balau. Imam-imam dan pemimpin gereja tidak menampilkan diri secara baik. Peperangan antar negara dan antar raja timbul di mana-mana. Di samping itu, istana Paus di Avignon, Prancis, yang sudah berusia 70 tahun menimbulkan percekcokan di kalangan pemimpin gereja. Dalam suatu penglihatan, Kristus menganjurkan kepada Catarina untuk menyurati Paus, raja-raja dan para uskup serta para panglima guna memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Paus Gregorius ke-9 memintanya pergi ke Pisa dan Florence untuk mendamaikan kedua republik itu. Catarina berhasil meyakinkan Paus untuk pulang ke Roma sebagai kota abadi dan pusat gereja. Sejak masa dalam Ordo ketiga Santo Dominicus, Catarina makin memperkeras puasanya. Banyak kali ia tidak makan kecuali menerima komuni kudus. Ia dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Atas permohonannya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain selama hidupnya. Kemudian setelah ia meninggal dunia, stigmata itu baru terlihat di badannya secara jelas. Catarina memiliki karisma yang besar untuk memengaruhi banyak orang. Ia berhasil membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan, termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semua itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat Tuhan untuk menegakkan kemuliaannya.
Pada tahun 1380, ia meninggal dunia di Roma dalam usia 33 tahun.